Saya pergi, nak pergi tu pun. Semua isi di mana ni? Masalah. Assalamualaikum. Salam. Dia sihat. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah
نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون مسلمين ومسلمات mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. قالوا يا رسول الله ومن يأبى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال حديث صحيح رواية البخاري. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, setiap orang akan masuk syurga. Tuan, 1400 tahun dulu. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata macam tu, sahabat sudah tidak faham. Sahabat tanya Nabi, syurga ni benda semua orang cari. Syurga ni menjadi matlamat semua manusia. Semua manusia nak masuk syurga. Tiba-tiba ada yang saja tak mau masuk. Sahabat tak faham benda ni. Sahabat kata, ya Rasulullah, wa man ya'ba, ya Rasulullah, siapa yang tak mau masuk syurga ni? Qala Nabi kata, man ata'ani dakhala al-jannah. Nabi kata simple saja, siapa taat aku, dia masuk syurga. Wa man 'asani faqad aba. Yang bengkiang, yang saja tak mau nak taat kepada Nabi, dia saja tak mau masuk syurga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi dah kata dah, tiap-tiap orang daripada kita ni dah ada tempat dalam syurga. Nabi dah kata dah. Nabi kata kalau beranak mai jadi orang Islam, beranak mai daripada perut mak yang Islam, beranak mai disambut dengan azan di telinga, beranak mai belajar kafar, belajar kelah, asas fardu ain, daripada kecil-kecil dah mai masjid, tiba-tiba sampai satu masa dalam hidup dia, dia bantah, tidak mau ikut Quran, tidak mau ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini orang saja tak mau masuk syurga. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, kata dia, qala Rasulullah sallam, wallazi nafsi biyadihi lunnal jannah kullukum illa man aba wa sharada 'ala Allahi shirad al-ba'ir qila ya rasulullah wa man aba an yadkhula al-jannah
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani dakhala an-nar. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, wallazi nafsi biyadih, demi Allah Tuhan yang nyawa aku ada dalam tangan dia. Tuhan yang dia duk pegang nyawa kita. Tuan-tuan, kalau Allah kata kita hidup, kita hidup. Kalau Allah kata kita mati, kita mati. Ambil vaksin ini ikhtiar. Kita bagi clear benda ni. Ambil vaksin ini ikhtiar. Hidup mati itu kerja Allah. Jangan jadikan alasan orang ambil vaksin pun kena COVID, orang ambil vaksin pun mati. Mati itu kerja Allah. Kita ambil vaksin ini ikhtiar. Ikhtiar itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. As simple as that. Orang putih kata, benda ni so simple. Muslimin dan muslimat ini rahmati Allah sekalian. Nabi sumpah, Nabi kata, wallazi nafsi biyadih, demi Allah yang nyawa akan masuk syurga setiap orang daripada kamu melainkan kamu tak mau masuk syurga. Wa syarada 'ala Allah syirad al-ba'ir. Nabi buat perumpamaan. Nabi kata ada orang dia tak mau taat kepada Allah, dia tak mau taat kepada Nabi, dia tidak mau ikut Quran, dia tidak mau ikut hadis Nabi, dia jadi macam ba'ir, dia jadi macam mana unta yang terlepas daripada tali tuan dia. Bila terlepas saja, mengerodak lari. Ada manusia, dia lari daripada agama, macam mana unta terlepas tali punya lari. Nabi buat perumpamaan. Nabi kata ada manusia macam tu. Dia tak mau dekat Islam ni, dia tak mau kepada Quran, dia tidak mau kepada hadis Nabi, dia tak mau hidup beragama, dia lari daripada ajakan, daripada dakwah kepada agama, macam mana unta terlepas daripada tali, lari. Liaknya dia dengan agama. Tahu kata manusia yang tidak mau ikut petunjuk Allah ini adalah manusia seumpama ba'ir, seumpama unta yang tidak berakal. Dalam syarah kata macam tu, tak ada akal. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sahabat kata dekat Nabi, ya Rasulullah, wa man aba an yadkhul al jannah. Sahabat kata, siapa dia yang enggan, yang engkar, yang enggan masuk syurga ni? Ada sungguh ke orang tak mau syurga? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani wa man 'asani dakhala an-nar. Nabi kata, siapa yang pilih untuk derhaka aku, dia saja nak masuk neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita ada banyak cara untuk masuk syurga. Ada banyak cara. Abwabul khair ataupun pintu-pintu kebaikan ni cukup banyak. Daripada kita celik mata pagi sampai kita nak pejam mata tidur malam ni, di depan kita dia ada abwab, dia ada pintu-pintu. Berapa banyak pintu al-khair, pintu-pintu kebaikan ni punya banyak. Yang saya nak fokus pada malam ini ialah salah satu daripada pintu, salah satu daripada cara kita nak dapat tempat dalam syurga ialah cari kawan. Cari kawan yang beriman kepada Allah. Yang tu aja kita nak ambil malam ini. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, kata dia, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna min ibadillahi la unasan ma hum bi anbiya wala syuhada yaumal qiyamah bi makan. Qalu ya Rasulullah, tukhbiruna man hum? Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, hum
qaumun tahabbu bi ruhillah ala ghairi arhami bainahum wala amwalin yata'atawnaha fawallahi inna wujuhakum lanur wa innahum ala nur la yakhafuna idha khafa an-nas wa la yahzanuna idha hazina an-nas wa qara'a hadhihi al-ayah ala aw kama qala hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu kata, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata sesungguhnya di kalangan hamba Allah ramai-ramai ni, la unasun, ada sekumpulan manusia. Kalau ramai-ramai dua dah ni, Nabi kata ada satu kumpulan manusia, ma hum bi anbiya wala syuhada. Nabi kata depa ni bukan nabi dan bukan orang mati syahid. Nabi kata dalam ramai-ramai manusia, dalam ramai-ramai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, ada sekelompok orang yang depa ni nabi pun bukan, mati syahid pun bukan. Yaghbituhumul anbiya wasyuhada yaumal qiyamah bimakanihim minallahi ta'ala. Tetapi di hari akhirat esok, para Nabi kata dalam ramai-ramai ni ada sekumpulan orang yang depa ni nabi, tidak, mati syahid pun tidak. Akhirat esok, nabi-nabi dan orang-orang yang mati syahid cemburu kat depa, jealous dengan depa ni. Pasal apa? Pasal kedudukan mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat esok. Tidak nabi dan tidak turun dalam perang sabilillah sampai dapat syahid, tak ada. Tetapi akhirat esok dapat privilege, dapat kemuliaan. Qalu ya Rasulullah tukhbiruna man hum. Nabi kata lagu tu, sahabat yang dengar ni kata dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, habaq maisat, siapa mereka ni? Beritahu kami, siapa dia ni? Mereka ni. Sampai para Nabi, sampai syuhada, orang yang mati syahid pun jealous dekat mereka ni. Pasti dapat kedudukan istimewa di sisi Allah di hari akhirat. Siapa mereka ni? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hum qaumun tahabbu biruhillah ala ghairi arhamin bainahum wala amwalin yata'atawna. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata depa ni adalah orang yang masa hidup di atas dunia dulu, dia berkasih sayang, dia berkasih sayang di antara sama-sama dia. Sedangkan mereka ni tidak ada hubungan mahram, mereka ni tidak ada hubungan kekeluargaan, wala amwalin yata'atawnaha, dan mereka ni kancing close, jadi baik. Sedangkan antara yang duk rapat, duk close, duk baik ni tidak ada melibatkan penggunaan duit. Nabi sebut macam tu. Pasal apa? Pasal atas dunia ni, satu orang close dengan satu orang ni, dia macam-macam sebab. Dia close ni macam-macam sebab. Di antaranya close, pasal apa? Orang putih kata, partner in crime. Partner in crime ni pasal apa? Pasal ni geng sama-sama duk buat crime. Nak tengok wayang hang hello aku, aku hello hang. Nak buat benda-benda karut ni, dua orang ni nanti duk contact sama sendiri. Pasal itu mereka close, pasal itu mereka kamcing. Ada yang di atas dunia ni close pasal apa? Pasal geng motor besar. Ada close pasal itu. Dia ada ukhuwah dia, dia ada persaudaraan di antara sama-sama dia. Kalau sama-sama kau, ini geng Harley Davidson, ini geng tiga gati, dua gati. Dia ada sebab tu. Pasal apa dia pergi jadi geng? Oh, ini kelab joran, ini kelab joran.
Depa kamcing, depa geng pasal apa? Nu duk pi tengah laut nu, turun pi sampai 2 hari 2 malam baru sampai tempat nak mengai. Dia kamcing pasal itu. Masing-masing orang mempunyai sebab untuk jadi kamcing. Tapi hak pelik ni, ini hadis kita baca ni. Hak pelik ni apa dia? Ada segolongan manusia yang Nabi kata para nabi, para syuhada jealous dengan depa. Pasal apa? Pasal depa ni di atas dunia ni punya kamcing depa ni. Bersahabat, berkawan cukup close, cukup kamcing. Sedangkan depa bukan adik beradik, Nabi kata. Sedangkan depa ni tak ada melibatkan duit ringgit. Kau dia ni pasal selalu duk belanja, maka kerana tu orang keluar. Tak, Nabi kata. Fa wallahi, Nabi sallallahu alaihi wasallam sumpah. Nabi kata wallahi, fa wallahi inna wujuhahum lanurun. Nabi kata demi Allah, di hari akhirat esok muka depa ni bercahaya. Wa innahum ala nur. Nabi kata bahkan depa ni di hari akhirat esok duduk di atas cahaya. Wih, hebat sangat ni. La yakhafuna idza khafa an-nas. Di hari akhirat esok, waktu manusia ramai-ramai ni takut, depa tak takut. Siapa tak takut tuan-tuan di padang mahsyar? Kita belum tengok rupa padang mahsyar, kita belum rasa kesusahan padang mahsyar. Kita tentu boleh bayang kalau kita ada di padang mahsyar, macam mana takut kita ni. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, golongan yang malaikat, golongan yang para nabi dan para syuhada jealous ni, depa ni tak takut ketika orang lain takut. Wala yahzanuna idza hazina an-nas. Waktu orang semua bersedih, depa tidak bersedih. Sedih tuan-tuan. Padang mahsyar ini 1001 perasaan dok ada di padang mahsyar ni. Yang takut dok tunggu timbang amalan nak berat belah mana, tu satu pasal. Yang sedih dia dok sangka-sangka dia nak jadi ahli syurga, tiba-tiba divert ke neraka. Betapa sedih, macam-macam perasaan dok ada di sana. Tetapi golongan ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang takut depa tak takut, orang sedih depa tak sedih. Wa qara'a hadhihi al-ayah, inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Nabi sallallahu alaihi wasallam baca ayat Quran, Allah kata ketahuilah sesungguhnya auliaullah, para wali Allah itu, la khaufun 'alaihim, depa tak takut, wala hum yahzanun, dan depa tidak akan rasa sedih dan duka cita. Dalam tafsir Ibnu Katsir, dua orang sahabat Nabi yang hebat, Ibnu Mas'ud dengan Ibnu Abbas, depa ni sahabat Nabi hebat dan mufassir, depa ni alim di dalam tafsir Al-Quran. Dua-dua kata apa? Yang dimaksudkan dengan awliya Allah, wali-wali Allah itu, maksudnya ialah orang yang semasa hidup di atas dunia, hati ingat Allah. Tonton tengok yang kata sahabat Nabi. Siapa dia sahabat Nabi ni? Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud. Mereka kata yang dimaksudkan dengan awliya Allah, yang dimaksudkan dengan wali Allah itu ialah orang yang masa di atas dunia sentiasa ingat Allah. Susah ingat Allah, senang ingat Allah, ada duit ingat Allah, tak ada duit ingat Allah, mereka sentiasa ingat Allah. Mereka ini awliya Allah. Kita hari ini bila sebut wali Allah, dia cerita macam-macam. Pakai duit terkam pergi nak ambil berkat, pakai duit terkam pergi nak ambil ayam basuh tangan dia minum, pakai duit. Kita salah dalam memahami awliya Allah. Wali Allah ini, sahabat Nabi kata, sahabat ialah orang Allah. Dia wali Allah. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, mereka ini di hari akhirat esok tidak takut dan tidak sedih duka cita. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, hadis yang ketiga. Hadis ni saya duk dengar ramai ustaz duk cerita, tapi ustaz-ustaz ni tak bawa matan dia.
Dia duk baca ada hadis Nabi kata lugu-lugu. Dia tak bawa matan. Saya call tanya kawan-kawan ustaz yang duk ceramah. Saya call tanya, boleh tak share dengan saya matan hadis tu? Sebab takut, tuan-tuan, takut sekali lagi kita pergi bawa-bawa tengok maudhu, benda palsu. So, share, saya kata. Semua tak share pasal duk baca buku Indonesia ya jumpa. Matan tu, kita nak matan hadis supaya bila dapat matan kita boleh cek sahih ke tak sahih hadis itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tak dapat. Tidak, tak lena lah. Kita bila kita nak satu benda duk tak dapat ni, dia kacau lah. Pam kata, dua hari lepas dapat. Mungkin dia duk takut nak main kuliah ni, dah cuti lah apa. Dia pun timbul yang main hadis ni. Hadis ini hadis sahih, riwayat An-Nasa'i. Dan ada di dalam riwayat Muslim. Saya nak baca ni adalah hadis riwayat An-Nasa'i. Dan hadis ini sahih. An-Abi Sa'id Al-Khudri. Katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma mujadalatu ahadikum fil haq yakunu lahu fid dunya bi ashadda mujadalatan minal mu'minin li rabbihim fi ikhwanihim alladhina udkhilun nar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulun rabbana إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فأدخلتهم النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول الله اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتونهم ويعرفونهم بصورهم فمنهم من أخذته النار إلى أنصيه أخذته إلى كعبيه فيخرجونهم فيقولون ربنا قد أخرجنا من أمرتنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول الله أخرجوا من كان في قلبه وزن دينار من الإيمان. ثم قال الله تعالى من كان في قلبه وزن نصف دينار حتى يقول من كان في قلبه وزن ذرة. قال أبو سعيد فمن لم يصدق فليقرأ هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. صدق الله العظيم. أو كما قال حديث رواية النسائي. حديث itu صحيح. أبو سعيد الخدري dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata tidak ada argument, perdebatan yang lebih dahsyat di dunia ni berbanding dengan debat yang berlaku di hari akhirat esok di antara penghuni syurga dengan Allah. Itu maksud dia. Nabi kata kalau hampa pernah tengok orang duk argue, duk berdebat, duk lawan. Contohlah kita kata, kita pernah masuk mahkamah tinggi, kita pernah tengok macam mana lawyer-lawyer handal ni dalam mahkamah duk lawan dalam nak membawa kes ni. Hebatnya lawyer ni, dia ni pi engage saya dengan dia memang juta, tak ada bayar ratus-ratus ribu punya, juta. Punya hebatnya dia ni dari segi argument dia di dalam mahkamah ni, hebat dia ni. Nabi SAW kata apa? Kalau hampa pernah tengok
perdebatan ataupun argument di atas dunia yang hebat tidak boleh lawan hebat di syurga berdebat dengan Allah di hari akhirat. Debat macam mana? Kata ahli syurga ni kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kata Rabbana ikhwanuna kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa yahujjuna ma'ana fa adkhaltahumun nar. Ahli syurga ni dia dah duduk dalam syurga dah. Dia argue Tuhan. Dia challenge Tuhan. Dia kata dekat Tuhan. Hadis sahih tuan-tuan, hadis sahih. Dia kata dekat Tuhan. Dia kata apa? Dia kata kawan-kawan kami. Yang kawan-kawan ini masa di atas dunia dulu yusalluna ma'ana, duk semayang sama dengan kami. Jadi kata ya Allah, dia kata saya ada kawan, kami sama-sama duk jemaah di masjid. Ya Allah, saya ada kawan, kami sama-sama duk pergi mengaji di masjid. Ya Allah, saya ada kawan, yasumuna ma'ana, kami puasa sama-sama. Bulan Ramadan kami puasa, kami mai buka puasa ramai-ramai di Masjid Fahim ni. Hari Senin, hari Khamis kami puasa sunat, kami biasa buka puasa iftar jama'i, buka puasa ramai-ramai. Ya Allah, saya ada kawan yang di atas dunia dulu yahujuna ma'ana, kami pi haji sama. Kami pi haji sama satu tahun, pi satu kapal terbang, pi sana duduk satu bilik, kami sama-sama pi melontar jamrah, kami sama-sama tawaf, kami sama-sama sa'i. Ni ahli syurga ni dia kata dekat Tuhan macam tu. Fa adkhaltahumun nar. Dia kata ya Allah, tapi kawan-kawan tu pasal apa engkau masukkan dia ke dalam neraka? Tuan, kita nak highlight ni apa dia? Kawan. Cari kawan macam ni. Kawan yang tempat berjumpanya di masjid. Kawan yang tempat berjumpanya di dalam kelas pengajian. Kawan yang tempat berjumpa di tempat yang baik-baik ni. Kawan-kawan macam ni. Pasal apa? Pasal dengan adanya kawan macam ni, di hari akhirat esok, kalau nasib kita tak baik, kita tak kelihatan dalam syurga. Kita tak ada dalam syurga. Ini dia akan jadi lawyer depan Allah. Dia kata ya Allah, saya ada kawan yang kawan ni sama-sama dengan saya, kami semayang, kami puasa, kami buat haji, kami pi umrah, kami buat benda baik sama-sama, tapi hari ni saya ada dalam syurga, dia tak ada. Tuhan letak dia di dalam neraka. Ya Allah, pasal apa buat macam ni? Dia jadi lawyer kita. Kita tak payah bayar duit dekat dia, tapi dia mempertahankan kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, hadis ini hadis sahih, empat kali abang. Hadis sahih riwayat An-Nasa'i, saya baca. Dalam Muslim pun ada, hadis dia panjang lagi. Hak ni dia sebut di bahagian akhir. Saya ambil hadis yang pendek sikit. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Fayaqulullah. Tuhan respon kepada kawan yang pertahankan kawan dia yang tak masuk syurga ni. Tuhan respon kepada dia. Tuhan kata apa? Izhabu. Tuhan kata dekat dia, hampilah ni. Fa akhriju. Bawa mai. Tuhan kata. Allahu akbar. Tuhan kata pergi keluarlah ni. Kawan hang yang kata sama-sama puasa, yang kata sama-sama semayang, yang kata sama-sama pi haji, yang kata sama-sama buat ibadat dulu, hang pi tengok betul ke daripada dalam neraka, kalau ada buat keluar lepas buat mai. Allahu akbar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Ni kawan-kawan ni, kawan ni kita nak kena cari atas dunia ni. Kawan macam ni, dia sayang kita ni, bukan sayang atas dunia, sampai akhirat dia sayang kita. Dia kenai kita, bukan kenai atas dunia, sampai akhirat dia kenai, dia ingat kita. Tuhan kata hampir tengok, kalau ada betul buat keluar mai.
Faya'tunahum, meneru pakabih puan-puan ni, ahli syurga ni yang masuk syurga, duk cari kawan tahlah. Tengok, 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 dia kata Ustaz Samsuri mana? Kita duk pergi mengaji kat dia, macam mana dia tak ada? Tuan-tuan, jangan tuan-tuan, yang ni bukan cerita lawak tuan-tuan. Siapa nak kena jadi macam mana tak tahu tuan-tuan, tak tahu tuan-tuan. Mana dia Ustaz Samsuri, tak nampak ni. Pi, Tuhan kata, pi tengok. Maka mereka kenai, mereka kenai yang sama-sama duk semayang, yang sama-sama duk buat baik di atas dunia dulu, kenai, nampak. فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ النَّارِ إِلَىٰ أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ. Nabi kata ada di kalangan hak duk ada dalam neraka tu, api duk sambak sampai parah betih dah. Duk neraka, api duk makan sampai saqain ni, sampai dua betih api duk makan. Wa minhum man akhadathu ila ka'bay, ada yang api sambak baru sampai buku lali, tak hangui satu badan lagi. Ada yang duk kena tekak buku lali, ada yang kena tekak perut betih. Fa yukhrijunahum, cepat-cepat depa ni pi ambil kawan-kawan ni, buat keluar daripada neraka, bawa pi ke syurga. Fayaqulun, maka kata ahli syurga ni, Rabbana qad akhrajna man amatata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaqulullah. Kata apa? Akhriju man kana fi qalbihi waznu dinar minal iman. Allah kata dekat malaikat dia pula, Allah kata pi tengok lagi hak dua dalam neraka tu, mana-mana orang yang ada iman seberat duit not, duit 10 ringgit tuan-tuan, iman dia seberat duit kertas, menyatu ya iman ada kat dia masa atas dunia dulu, menyatu aja. Tapi dia Islam, dia sampai mati dia orang Islam, dia tidak pernah murtad, dia tidak pernah buat benda yang boleh menyebabkan tertanggai, tercabut Islam dia, tak pernah. Cuma dia ni macam tu. Tuhan kata yang mereka masa atas dunia dulu ada iman, tapi iman nipih, iman setimbangan duit kertas saja. Pi ambil buku lah. Summa qal, kemudian Tuhan kata, man kana fi qalbihi waznu nisfi dinar. Kata lagi kat malaikat, hamba pisat tengok kalau ada lagi dalam neraka tu yang iman dia setimbangan ataupun seberat duit kertas keratnya. Allahu Akbar. Kalau iman setakat berat duit kertas 10 ringgit tu pun dah. No. Tuhan kata, kalau korang pada tu, kalau duit kertas tu koyak dua, menyatu aja iman ada kat dia di atas dunia dulu, berkeluar. Tuhan kata, Allahu Akbar tuan-tuan. Macam ni punya Tuhan, Allahu Akbar. Dia limpahkan rahmat belah kesian dia kepada hamba dia. Masih ada manusia hamba Allah yang berburuk sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kata dekat malaikat, pi tengok kalau ada setimbangan sekerat duit kertas pun berkeluar. Hatta yaqul, neraka tu yang dulu atas dunia iman dia sebesar zarah. Tuhan kata, Allahu Akbar. Yang tu yang dalam hadis dia kata apa? Dia kata kita esok nak masuk syurga kadakah dengan rahmat Allah, dengan belah kesian Allah. Kalau Allah dia main satu punya belah kesian dekat kita, syurgalah tempat kita. Keep on buat baik. Tu aja dia nak abang tu ya. Teruskan buat baik. Walau dicemuh, walau dicaci, walau dimaki, walau ditohmah, walau dikata apa saja oleh manusia, teruskan buat baik. Tuan-tuan, saya duk buka tengok YouTube. Cuti panjang, duk buka tengok YouTube. Tengok ustaz-ustaz duk mengajar, duk ceramah, duk online, duk apa. Saya saja duk tengok. Macam ni punya Allahu Akbar. Like dengan dislike. Depa buah dislike. Daripada awal hamba Allah tu cakap sampai habis, tidak ada melainkan yang baik-baik. Lepas buah dislike. Kalau dia buah tu selepas dia dengar, jadilah. Janji dia dengar tu lah. Takut tak dengar apa, terus buah dislike. Allahu Akbar.
Tren orang kita hari ini, kalau apa-apa dalam Facebook, dia bukan nak dengar. Kalau sekiranya video, dia bukan nak dengar. Kalau sekiranya tulisan, dia bukan nak baca. Dia pakai tengok kawan sebelum dia kata apa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tuan-tuan, masalah dengan manusia akhir zaman ini. Masalah. Kalau kita nak ambil kira benda ni semua, kita tak buat apa, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Qala Abu Sa'id. Abu Sa'id Al-Khudri yang meriwayatkan hadis ini, dia kata apa? Faman lam yusaddiq falyaqra hadhihi al-ayah. Abu Sa'id Al-Khudri dia rasa macam hadis ni heavy sangat, heavy hadis ni. Heavy. Heavy dari segi apa? Pasal hadis ni cerita kata penghuni syurga boleh doa lagi Tuhan. Weh, heavy. Heavy hadis ni. Boleh kata dekat Tuhan, ya Allah, pasal apa kawan kami sama duk semayang, sama duk puasa, sama buat haji, sama pi umrah, tapi hari ni dia tak ada sama dengan kami dalam syurga. Boleh argue Tuhan macam tu? Hadis ni heavy. Sehingga kan ada orang bila dengar, dia hantar percaya atau tak percaya. Dia terintah pula lah hati. Dia, hadis maudhu' apa, hadis palsu apa dia ni, pi doa abang, dia pukul borong semua sahih. Ada yang ingat macam tu? Abu Sa'id Al-Khudri dia tahu benda ni nak jadi. Dia kata apa? Siapa yang duk rasa gedebu-gedebak dalam hati, faman lam yusaddiq, siapa yang tak apa nak percaya hadis ni, falyaqra hadhihi al-ayah. Dia kata baca ayat Quran ni. Tuhan kata apa? Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah dia tidak akan ampun orang yang syirikkan dia. Kalau sampai mati hang kapiak, sorry. Tidak ada pengampunan. Kalau sampai mati, dia ni musyrik. Dia kafir. Sorry, tidak ada pengampunan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi selain daripada syirik, selain daripada jadi kafir, apa dosa pun Tuhan boleh ampun. Tidak ada isu bagi Tuhan. Banyak dosa di atas dunia ini tidak mengurangkan sifat kaya Allah Subhanahu wa taala. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا. Quran kata barang siapa yang syirik Allah, dia sampai mati, dia dalam keadaan syirik kufur dia dengan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dia telah membuat dosa yang besar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kena cari kawan-kawan macam ni. Nah, hadis lain riwayat daripada Abi Darda radhiyallahu anhu, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min 'abdin muslim yad'u li akhihi bi dhahri al-ghaib illa qala al-malak wa laka. Dalam kata, tidak ada seorang hamba yang Islam yang dia doa kepada kawan dia tanpa pengetahuan kawan dia. Kita sayang satu orang, kita suka satu orang, senyap-senyap kita doa untuk dia. Tuan-tuan, dalam tahajud malam, bangkit pukul 4:30 pagi, bangkit ni pasal nak buang air, masuk pancong, buang air, tengok 4:30 semayang, ambil air semayang, keluar Allahu Akbar tahajud 2 rakaat, rakaatain habis, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, angkat tangan. Dalam doa itu, selain daripada dia doa minta dia selamat dunia akhirat, selain dia minta supaya Allah bagi kebahagiaan kepada mak ayah dia yang dah meninggal dunia, selain pada tu, zat dia masuk satu doa dekat kita, kawan dia. Dia masuk satu doa, ya Allah, bagilah Haji Mansur kita ni. Dia ikhlas. Doa itu sangat mahal. Adakah kawan-kawan macam ni dekat kita? Itu kita tanya. Kita ada 5 orang kawan, kita ada 10 orang kawan, kita ada 50 orang kawan, kita ada 500 orang kawan, kita ada 3,000 orang friend. Adakah daripada bilangan itu seorang yang pernah bangkit masa tahajud teringat nak doa kat kita? Kalau ada, kita manusia yang paling beruntung di atas dunia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, banyak hadis cerita tentang perlunya cari kawan baik ini. Hadis yang sangat popular, semua orang dengar apa dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kita berkawan dengan 2 macam orang. Satu, dia ni duk jual minyak atar.
Satu, dia ni tukang besi. Nabi kata apa? Tak sama dua kawan ni. Kalau kalau hang kawan dengan orang yang jual minyak atar, paling-paling dia calik juga minyak atar kan. Tuan-tuan biasa pergi Mekah? Tuan-tuan biasa pergi ronda di dalam shopping mall, dalam shopping complex di Mekah tu, pergi ronda tengok mereka duduk jual minyak wangi ni, dia tengok kita mai, dia kata Malaysia, Malaysia, dia ambil dia calik kat kita. Ini perangai orang jual minyak atar. Dia kira nak calik orang. Jadi kalau kita kawan dengan orang yang jual minyak atar, kita nanti dapat satu calik wangi dapat dari kita. Ataupun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa imma an tabta'a minhu, ataupun jadi silap hari pula hampir beli. Dia calik-calik, buk eh wangi ah, berapa? Kamrian, namanya tu. Kamrian. Kita tak kira ada penai Arab kita, kamrian. Dia kata 10, 10, kita kata 5, 5. Akhir kalam 5, oh cakap Arab. Akhir kalam 5. Dia kata 5 lah, dia ambil balik dia buku tu. 10, yes, dia kata. Malaysia, Malaysia, Siti Nurhaliza, Arab. Arab, tuan-tuan. Kita kata, naam, Siti Nurhaliza, 10 ringgit, pergi, ambil. Nabi SAW kata apa? Kalau ada kawan, kalau ada kawan jual minyak atar, kalau dia tak calik pun, kita beli. Dapat wangi kat kita semua tu, bawa balik. Ataupun, kata Nabi SAW, wa imma an tajida minhu rihan tayyibah, ataupun setidak-tidaknya hang pi duduk dekat dia dah dapat bau wangi tu. Berbeza dengan kita pi cari kawan, kawan duri ni, dia panggil kawan duri. Kawan duri ni apa jadi? Kalau dia duk kerja buat besi, nasib tak baik, percikkan api tu kena baju, baju berlubang. Nabi kata, Nabi SAW kata, ataupun paling-paling tidak bau asap akan melekat di baju hang. Itu perumpamaan Nabi buat antara cari kawan baik dengan cari kawan tersilap. Itu perumpamaan dia. Dan last kita baca apa? Baca orang putih punya kata pula. Orang putih punya kena masuk sikit. Dia kata apa? Sincerity, sincerity and love. Orang putih. The sincerity of husband is known during the sickness of the wife. Tak boleh tahan. Laki tak ada kerja, laki susah, goodbye. Dia belah. Bila boleh tengok keikhlasan isteri? Apabila bila suami tak ada duit. Orang putih kata, ini jangan duk kuat, ini bukan hadis. Ada dua kuat ni. Orang putih kata, kadang-kadang boleh dengar dan boleh fikir. Yang ketiga, dia the true love of the children is known during the old age of the parents. Ikhlas anak-anak ni, anak-anak ni, ikhlas kadak depa dengan kita. Bila kita boleh tengok, bila kita tua. Tuan-tuan ada dapat video viral saya cerita tentang kehidupan ni. Ibu bapa ni ada waktu dia jadi basketball, ada waktu dia jadi football, bola sepak, ada waktu dia jadi bola golf, ada waktu manusia. Bapa sihat, anak berebut, anak berebut, semua nak tunjuk. Bapa kena angin ahmar, paralyzed, nak kena urus A to Z. Masa tu kena anak-anak. Anak sulung kata, kata dia sibuk, tolak pergi dekat anak muda. Anak muda kata dia pun kalut, tolak. Apa jadi dengan orang tua ni? Di situ dapat dilihat keikhlasan anak-anak. Ada dua orang daripada keluarga tu cadangkan, kata kita ni laki-laki ada empat orang, perempuan ada empat orang. Why not harta peninggalan ayah kita bagi sama rata? Pasal adik-adik perempuan pun bukan senang, susah. Kata jadi kita bagi sama rata. Ada, tentu true color nampak. Anda kata saya tak setuju. Kata saya nak ikut Quran. Quran suruh. Nak ikut Quran. Ikut Quran, kesusahan ada jaga. Tapi dia nak ikut Quran, tak nak ambil dua bahagia. Di situ nampak teruk kala. Tak apa. Ambil simpan, tak usah kata apa. The sincerity of friend is known during hard time. Ini kawan. Oh, baru tahu. Sincerity itu, keikhlasan dia tu terang. The love is known when there is no means of benefit.
Cinta sejati ini boleh tahu, kasih yang sejati ini boleh tahu apa dia? Bila kawan tu dah tak apa. Dulu dia ada apa-apa, ayam, puasa, zakat, haji. Maksudnya apa? Maksudnya haji ni kok mana pun nak kena buat. Kok mana pun nak kena buat. Nak kena tu maksudnya apa? Maksudnya wajib bagi orang yang mampu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Umrah ni orang yang pi umrah, lepas itu dia pi pula umrah. Tahun ni dia pi, selang setahun dia pi. Di antara dua umrah itu Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kafarah dosa. Allah hapuskan dosa. Dosa apa? Dosa kecil. Tu anjuran supaya kita teringat Nabi. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, tak disuruh manusia ni bersusah payah pekin belanja melainkan kerana nak pi ketiga tempat. Apa dia? Nak pi Mekah, nak pi Madinah, nak pi Baitul Maqdis. Lain pada tu, jangan sampai betul-betul ada duit lebih nak pi tak apa. Tapi kalau sampai nak kena pekin untuk nak boleh pi ketiga tempat ni. Mekah, Madinah, Baitul Maqdis. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni Nabi kata apa? Orang buat umrah, pi sana segala rukun, segala wajib haji, segala sunat, semua dia jaga elok. Tak ada cacat celah. Tawaf dia buat elok, sa'i dia buat elok. Wajib haji ni pi bermalam di Muzdalifah, di Mina, dia buat cantik semua. Jaga semua ni cantik, rukun, wajib haji, sunat, semua dia jaga elok. Tidak ada riak, tidak ada sumah. Kita baca masalah dia kata orang haji yang afdal itu macam mana. Bermula orang haji yang afdal dan orang yang sempurna pahala hajinya ialah orang yang bersusah payah ia mengerjakan hajinya. Tu dia, dia tengok daripada angle tu. Angle apa? Angle dia pi buat haji sekali package dengan kesusahan yang ada di dalamnya, dia randuk habis semua, menanggung kesusahan tu. Yakni memperbuat hajinya dengan tidak menanti banyak duit. Tak tunggu banyak duit. Agak-agak ada duit untuk belanja, nak pi haji, belanja di sana, balik dan duit tinggal dekat anak pinak, dekat keluarga di rumah ada cukup. Bismillah, angkat beg pi. Begitu. Supaya dapat sempurnakan makan minumnya, tempat tidurnya, tempat istirahatnya di dalam kapal ataupun masa berlabuh dan berhenti di mana tempat. Dia kata dia tak ambil kira itu semua. Agak-agak okey saja. Tak ada nak demand macam-macam waktu pi haji ni. Apa yang ada itu saja. Dia macam tu. Bahkan memperbuat akan haji itu dalam keadaan tidak dapat sedap dan senang. Allahu akbar tuan-tuan. Sehari saya nanti cerita apa? Cerita kapai haji, kapai ayam. Sehari ada, dia main tajuk tu lagi. Tajuk kapai ayam ni. Zaman lah ni zaman kapai terbang. Zaman kapai terbang ni pun, ya Allah, demand macam-macam. Demand macam-macam. Sampai-sampai orang tempatkan di hotel. Oh, pasal apa saya dapat hotel jauh. Kawat macam tentera Nazi, pergi pejabat tabung haji. Tanya pasal apa saya diletak di... Kawan saya, kami daftar sama-sama, dia dapat tak puas hati. Tak mau susah langsung. Susah sikit, kawan pi bertengkar di pejabat, semua orang pegat tengok, orang kenal dia. Allah, dia ni ke dia ni? Pasal di sana duduk mengaji, bagus. Orang kata. Tiada memperbuat sedap dan senang. Dan suka bersusah payah menyempurnakan segala pekerjaan haji itu. Dia sanggup melalui kesusahan waktu buat haji. Susah tuan-tuan. Walaupun lah pergi dengan kapal terbang, dia ada test lain. Test kesabaran ni dia ada. Duduk di Padang Arafah, cara Padang Arafah. Bergerak daripada Arafah nak main Muzdalifah, itu cara nak pergi Muzdalifah pula. Sampai-sampai di Muzdalifah, turun-turun tu dia. Kenduk tahan nak buang air. Turun-turun duk cari pancong, duk cari toilet tak jumpa. Tengok kanan manusia, tengok kiri manusia, tengok belakang manusia. Ni yang kita nak buang air macam mana? Oh, kacau tuan-tuan. Macam ni punya siri ujian Tuhan dia bagi ni. Nak bawa balik haji mabrur. Bukan senang.
Sat lagi orang bergerak daripada Muzdalifah nak pergi ke Mina. Orang lain ni baik-baik. Pegawai tabung haji tak ada lah masa tu. Dia pun tak tahu cari tempat menyorok. Tambah menyorok. Dia pun tahu kalau ada sat lagi dengan dia habis haji dah. Tuan-tuan, tak mudah. Tak mudah apa? Tak mudah nak bawa balik haji yang mabrur. Itu saja. Nak buat haji tak susah. Nak buat haji senang. Kita faham semua pergerakan dan kita boleh buat. Tapi nak bawa balik haji yang mabrur itu susah. Maka tiada sesuatu yang tinggal daripadanya, daripada segala fardu dan segala wajib dan segala sunatnya buat habis. Jaga ni semua ni. Segala rukun haji, segala wajib haji, segala sunat semua. Adapun orang yang menyempurnakan hajinya dan segala wajibnya dan tiada membayar dan juga membayar segala damnya, kalau dia ada buat salah, pi potong kuku ke, pi buat benda yang nak kena dam, bayar. Semua buat begelok. Tetapi tidak cukup menyempurnakan segala sunatnya serta dengan tidak mau bersusah payah amat. Syekh ni kata saya lah. Nabi kata at-ta'anni minallah wal 'ijlatu minasyaitan. Nabi kata tenang itu daripada Allah. Kalut gopoh gapah itu syaitan. Ibadat dia tak mau. Dia tak mau kalut, dia mau slow and steady. Buat bagi sempurna. Itu sebab ayat Quran dia kata apa? Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah haji dan umrah kerana Allah. Sempurna Tuhan kata, buat bagi elok. Dan banyak yang mau mengambil rehat, pi buat haji kira lagu nak rehat. Dia ni satu tekong sembang. Di Arafah kira dia buka dia punya satu macam satu kedai kopi juga. Walin duk baca Quran, walin duk zikir, walin duk talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Paling-paling tidak pun duk berdoa, dia duk pecah gebang. Dia buka cerita Pilihan Raya Melaka. Dia duk buka di Padang Arafah, dia bawa macam ni macam cerita. Dua cerita kata aku kenal dia ni macam Allahu Akbar tuan-tuan. Sayang, nak dapat pergi haji bukan senang. Tak macam tu. Tak mau, dia kata. Jangan kita pergi buat kerja-kerja macam ni, nak berehat banyak dan sebagainya. Maka yang demikian itu tidak afdal dan tidak dapat banyak pahala, dia kata. Kalau macam ni punya style pergi buat haji, bawa balik title saja. Tak bawa balik mabrur. Sallallahu alaihi wasallam faqala manil hajju ya Rasulullah. Diriwayatkan kepada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, kata dia telah bangun berdiri satu lelaki mengadap Nabi sallallahu alaihi wasallam serta ditanyanya kepada Nabi, ya Rasulullah, siapakah orang yang hajinya afdal dan terlebih sempurna pahala dan amalnya ya Rasulullah? Satu orang bangkit tanya Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, ramai-ramai orang pergi haji ni, siapa yang akan dapat haji yang special, dapat haji yang sempurna, dapat haji yang mabrur, siapa? Supaya hamba dapat amalkan macam dia. Dia kata, dia minta Nabi habang supaya dia nak buat macam yang Nabi kata tu. Dia nak haji yang mabrur, nak mandi dalam tu. Mula dia ketuk, haji cepat sikit, ramai doang ni. Ha, dia macam tu dulu. Kita ada buat kali lagi, ha, tepuk kuat sikit. Haji, ha, pasang, dia nak jadi pasal dah. Haji, kita ada buat kali lagi dalam tu, mabrur pada haji dia. Tak boleh mandi. Nabi kata, maklumlah di dalam dia mengerjakan haji, dia di dalam ihram, tidak boleh sikat rambut, tidak boleh pakai bau-bauan dan sentiasa duduk dalam keadaan beribadah, zikir dan talbiyah dan tahlil dan tasbih dan membaca Quran dan sembahyang dan pekerjaan haji. Duk sibuk dengan benda tu. Diri sendiri jadi macam tu. Orang macam ni kalau dia ada sabar, pahala cantik. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata macam tu. Baik, masalah alamat-alamat dan tanda-tanda kerja haji yang afdal. Ketahuilah saudaraku, adalah bagi haji itu ada beberapa amalan yang menjadi tandanya supaya masyhur ia pada satu daripada rukun Islam yang lima. Setengah daripada kerja yang menjadi syair haji itu, di antara amal yang menjadi syiar kepada ibadah haji, dia kata apa? Tawaf, sa'i. Itu syiar. Syiar haji dengan umrah ni, syiar dia apa dia? Tawaf, sa'i.
Ini orang pergi buat haji, pergi buat umrah, mesti kena buat dua benda ni. Dua benda ni syiar kepada ibadah haji. Dan mengucapkan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Mulut dia sebut macam tu. Dan menyembelih hadiah dan lain-lainnya. Dalam Quran sebut al-hadiyu. Al-hadiyu ni sembelihan dibuat kerana dia buat haji tamattu' ataupun haji qiran. Maka dia kena sembelih seekor kambing sebagai dam kepada tamattu' ataupun qiran. Maka dia pergi di sana, dia buat sembelihan tu. Tuan-tuan, kalau siapa dapat rezeki, ada rezeki pergi haji, masa di Mina, kita tidur nu balik sana terowong Muasim tu. Dah lepas kita selesai dah hari 10, pagi 10 tu melontar jamrah Aqabah apa semua cantik, kita tahlul, kita cukur rambut, kita tahlul, tahlul awal. Kita balik pergi kemah kita, kita bolehlah pakai t-shirt, pakai track bottom, pakai slok track, dah bolehlah. Pasal kita dah tahlul awal. Tuan-tuan, lapang-lapangkan masa pergi ronda, explore kawasan Mina tu. Pergi explore di kawasan Mina, kawasan yang kemah kita dengan nak pergi tempat melontar tu, explore. Dia ada satu kawasan, dia panggil kawasan mazbah, kawasan tempat sembelihan. Pergi ronda saja, pergi ronda. Kena sesat, orang ramai tu ada. Zaman lah pula, tak ada masalah. Pergi ronda tengok, jumpa kawasan tu. Adahi, dia tulis. Oh, tu tempat besar. Adahi, adahi ni apa? Tempat sembelih korban. Kepada orang yang buat haji tamattu', dia nak kena dam seekor kambing. Kalau dia memilih untuk bayar dekat tabung haji, tabung haji pergi settle benda tu pun tak apa. Kalau dia pilih untuk nak pergi di tempat sembelihan tu, dia nak bayar untuk dam tamattu' dia di situ pun tak apa. Kalau dia dah bayar duit dekat tabung haji untuk buat sembelihan apa, untuk buat dam tamattu' dia, dia boleh pergi buat korban di tempat sembelih tu. Saja pergi tengok tuan-tuan. Bukan nak pergi selalu buat haji ni, sekali itu aja. Jalan tengok. Oh, sampai tani. Pergi tengok. Oh, tani dia kena beli kupon. Kibas harga RM450, kita bayar duit, dia bagi kita kupon. Kita ambil kupon tu, pergi kat tempat kawasan sembelih ni, tunjuk kupon. Tunjuk, dia tunjuk kambing kita, kita pun hangguk, dia pun sembelih. Rap, ambil cantik. Kita dah buat satu. Kita buat korban di Mina, di Tanah Haram. Mina, Mina ni dia ada banyak makna tuan-tuan. Mina. Kalau di sana, di Mekah, dia panggil Muna. Muna. Mina ni maksud dia, daripada perkataan Amna. Tempat mengalir darah. Mina ni. Amna, tempat mengalir darah. Di situlah kejadian apa? Allah perintahkan Nabi Ibrahim suruh sembelih anak dia, Nabi Ismail. Di Mina kejadian dia. Ambil sempena daripada kisah itu, maka dibuat. Dengar benda saya kata ni. Bukan tentang kita, tuan-tuan. Orang duk katalah ni, ramainya penunggang agama ni, benda lagu ni lah. Dia tunggang sungguh ke tak, kita tak tahu. Tetapi cara dia buat tu menyebabkan berlaku tamahan. Punya ramai orang kutip duit lah ni. Dia ni kutip. Ada orang yang mengambil kesempatan ini menjadi-jadi. Eh, malu tuan-tuan. Aib besar kita ambil kesempatan atas agama ni. Aib besar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. So, dia kata di antara alamat-alamat dia apa dia? Pi buat apa sembelihan al-hadiyu. Pi buat sembelihan korban masa tempoh ibadat haji. Maka alamat-alamat dan syiar-syiar haji itu ada yang afdal setengah daripada setengah. Maka yang afdalnya itu ditanya oleh sahabat Nabi kepada Nabi SAW. Seperti kata Abdullah bin Umar, faqama rajul. Faqama rajulun akhar faqala ayyul haji afdal. Dia kata apa? Maka bangun pula satu laki-laki lain daripada kalangan sahabat Nabi, tanya kepada Nabi. Kata dia, ya Rasulullah, syiar haji yang afdal itu. Satu orang bangkit pula, dia kata, ya Rasulullah, antara banyak-banyak syiar ibadat haji ini, hak mana yang paling afdal? Bila didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pertanyaan sahabat yang demikian itu, terus Nabi jawab, faqala, ialah meninggikan suara ketika talbiyah. Ha. Banyak di dalam umrah ni, dalam banyak-banyak ni Nabi kata yang menjadi syiar. Itu sebab bila kita pi buat haji
Sahabat sudah bangkit dan tanya kepada Nabi, patut baginya. Kenderaan yang patut ni apa dia? Kalau dulu, kapal ayam. Kalau lah ni, kapal terbang. Jadi dia boleh gunakan benda-benda tu untuk nak pergi buat haji. Tu mestilah lebihan daripada utang dia dekat orang. Kalau dia ada utang, bayar utang dulu, jangan pergi haji. Utang ni maksud utang apa? Utang dia dekat orang. Kalau hutang kat bank, nak kira tak boleh pergi haji, tak boleh pergi semua. Beli rumah semua bank, beli kereta bank, pakai tak pergi haji sampai sudah kita. Utang ni ialah utang dengan orang. Kita utang dia 2,000, lagi tak bayar 2,000, tak boleh pergi haji. Kena bayangkan dia dulu. Sebab itu keperluan orang tu. Tu, dia kata. Yang lebih daripada nafkah dirinya dan juga nafkah yang orang yang atas tanggungannya, dan lebih daripada dah bayar hutang, dan didapati pula itu keluar orang sama itu, sama-sama itu dahulunya 13, kata masa tu. Ah, betul ya, kita baca tu betul. Okey. Itu boleh cerita sikit kah? Ish, dia kata ini. Okey, bertolak bila? Dia kata bulan Ramadan, bulan puasa. Betul lah, ayah saya pergi haji tahun 1975, bulan puasa. Tak ramai orang tak puasa, hak pakai pergi hantar ni. Kan? Bukan hak nak pergi tu, hak pergi hantar ni. Pakai beli ayam tebu, minum. Tuan-tuan, dermaga tu panas terik tuan-tuan. Kari rengkung ni. Jadi bila duk tengok balang ayam tebu, ini satu kacau. Dia hantar orang pergi haji. Dia kata bertolak bulan puasa. Okey, saya kata. Perjalanan, saya tanya poin-poin aja, kata habuan nak share dengan jemaah Masjid Fahim. Saya kata, kuliah ni cerita sikit pasal sejarah haji ni. Oh, boleh kata. Ana, dia kata pi apa naik kapal ni, ada tulis ni jangan main. Pi naik kapal. Dia kata. Saya kata kapal apa? Kapal Anshun. Apa tu? Kapal ni kapal Hong Kong, dia kata. Anshun. Balik naik kapal Anqing. Dia kata, pi kapal lain, balik kapal lain. Ana, dia kata, sahibu sama Datuk Sri Mufti. Kapal turun, dia kata, ya Allah. Tu dia, saya kata. Duduk sana berapa lama? Dia kata macam ni lah. Pi sampai balik rumah 4 bulan, dia kata. Allahu Akbar. 4 bulan tuan-tuan. Bulan. Tuan-tuan bayangkan, dahsyat. Kira haji semua, barulah duk tunggu turn pula nak balik. Duk tunggu turn, dapat turn balik, kira Muharram baru sampai balik. Allahu Akbar. Pukai betul haji mereka masa tu. Saya kata, tambang berapa tu? Aceh, lebu Aceh. Kan? Orang Penang tuan-tuan, belagak, cakap orang putih. Orang sebut lebuh Aceh dia dulu pula. Lebuh Aceh. Tahu. Acin Street. Oh, tahu. Orang putih tuan-tuan. Ni, Penang ni. Green Lane. Naik di Penang ni. Hak naik di Penang ni. Dah Pulau Pinang tu. No. Daripada Sabah, Sarawak pun ada. Lintah luk main. Pasti nak pergi haji nak naik di Penang. Johor, Pahang, Terengganu, saya kata lah. Semua main berimpun di Penang. Dekat Acin Street tu, pakat berimpun. Macam pesta Acin Street ni. Dulu, cerita kapal ayam ni. Macam pesta. Quotation masa di sana nanti, penginapan jemaah apa, semua. Syekh Haji ni urus. Dulu ni, dekat simpang nak masuk Lahak Kepang ni ada seorang. Syekh Fadil ke apa nama atas. Kemudian Syekh Haji wakil di Mekah ni pula, nama Syekh Taha Filfilani nama dulu. Tuan-tuan, ada tong sahara pula nak pergi, bawa tong sahara. Itu siapa tong sahara ni? Oh, kata pergi negeri Arab, dia nak lintas padang pasir sahara kot. Tak, tong sahara ni tong sahara ni, dalam tu ada ikan kerin, dalam tu ada serondeng, dalam tu macam-macam pekerja masuk dalam tu. Nak sara kehidupan masa dia ada di Mekah Madinah nak buat haji esok ni. Allahu Akbar tuan-tuan. Generasi. Saya tanya dia, nak tahu benda-benda ni semua.
muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Begitu susah orang-orang dulu nak pergi buat haji. Atas kapal haji ni, aktiviti ni, masa perjalanan nak pergi ke Jeddah ni, atas kapal haji ni, ada dia ada kelas macam kapal terbang juga, ekonomi, business class, dia ada juga macam tu. Hak ni hak bayang lebih sikit mahal, duduk tempat elok sikit, deck, dia ada deck dia, duduk macam-macam tu. Aktiviti yang dibuat pula atas kapal haji, ada pertandingan azan, ada pertandingan nasyid, ada musabakah, ada macam-macam. Mereka nak sampai 12 hari, 13, 14 hari ni buat macam-macam. Dalam pada tu bila berlaku kematian jemaah ni, berlaku kematian pula di kalangan mereka ni, mayat dimandikan, mayat dikapankan, mayat disembahyangkan, dan mayat diloncok masuk dalam laut untuk pengkebumian. Kapan semua elok-elok pi dekat tempat nak loncok mayat masuk dalam laut tu, mereka pasang besi pemberat di kaki tu. Bila lepas ya, dia tarik mayat tu bagi turun bawah. Ni cerita orang pergi haji dulu. Kiri kanan kapal duduk berjalan tu, ikan lumba-lumba duduk lompat pula, pakat seronok. Masa tu tak ada telefon boleh ambil gambar, kalau ada kan. Ikan terbang pula, haduk terbang nun lintas kuat atas kapal. Semua ni depa yang pergi dengan kapal ayak ni, depa tengok semua benda-benda ni semua. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Cerita kapal ayak ni dia berakhir pada tahun 90. Susahnya nak pergi haji. Tapi orang duk pergi haji sopatulah orang duk pergi haji. Berbanding dengan kita hari ini, betapa senangnya kita pada hari ini. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tujuh sebab dalam baca kitab kita ni, dia cerita tentang kepayahan orang pergi buat haji ni. Dan insyaAllah bulan depan, kita akan sambung utusan Nasrani daripada negara datang mai berbantah sallallahu alaihi wasallam. Okey, satu kumpulan pendeta-pendeta besar, padri-padri besar Nasrani ni mai jumpa Nabi di Madinah ni, mai nak tanya Nabi. Dia kata, "Muhammad, hang ada sebut pasal Tuhan kami?" Nabi tanya, "Siapa dia?" "Isa al-Masih." "Oh, okey." Nabi kata, "So apa masalah?" "Itu Tuhan kami." "Tapi hang," dia berkata kat Nabi Muhammad, "tapi hang duk kata dia ni Nabi." "No, dia Tuhan." Nabi Muhammad jawab balik, "No," dia kata, "bukan. Dia bukan Tuhan. Dia adalah manusia. Dia Nabi." Dia berkata, "Oh, kalau macam tu adakah? Kalau kata manusia boleh jadi macam tu, boleh beranak mai tak ada apa. Adakah orang lain yang macam tu?" Eh, Nabi kata, "Awak tak ada pula." Yang tu yang nak jawab bulan akan datang. Nak tengok apa jawapan Nabi. Yang kata ada orang seumpama Nabi Allah Isa alaihi salam lahir mai tak ada bapa, ada orang yang seumpama macam tu. Kemudian episod Nasrani mai jumpa Nabi ni, dia berakhir dengan depa tak puas hati. Lepas Nabi jawab, depa tak puas hati. Akhirnya Nabi cabar depa untuk tuan-tuan mana dengar perkataan mubahalah, mubahalah, bermubahalah. Panggil. Okeylah, kita sama-sama minta dekat Tuhan. Kita minta dekat Tuhan, siapa cakap betul selamat dibinasakan oleh Allah. Mai kita sama-sama bermubahalah daripada Nasrani. Lah ni tuan-tuan pernah dengar perkataan mubahalah. Bila jadi tegang di antara dua puak ni, timbul idea untuk mubahalah. Ini mubahalah kita akan terang detail dalam Ahlul Bait tentang cucu cicit keluarga Nabi. Tuan-tuan, kita dulu dengar cucu Nabi ni siapa dia? Hasan dengan Husain. Hak mana abang, hak mana adik? Dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu semua. Dan kita dicerita apa reaksi sahabat apabila cucu Nabi diperlakukan macam tu. Apa reaction sahabat ni? Anas bin Malik ada di situ. Ni tuan-tuan tengok infrastruktur masjid macam mana. Sekolah Arab ada, kuartus ada, tempat mazbah Mina. Banyak sembelih korban atas inisiatif Al-Fadil Ustaz Zul kita. Jasa dia cukup banyak dengan Masjid Fahim ni. So saya ambil kesempatan kita ni, jemaah pengajian kita ni, rakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih. Ustaz Zul ni banyak jasa dia. Satu aja yang tak dapat dia apa? Dewan Besar.
Dewan Besar ni lama dah. Kalau Masjid Fahim ni dapat Dewan Besar, agak-agak 3 kot badminton pun cukup. Okey. Hampir komplit lah masjid ni. Hampir ada Al-Fadhil Ustaz Zulkairi. Saya pergi dia kena jadi imam yang insya Allah. Dan kita ucapkan selamat datang kepada imam baru kita, Ustaz Luqman Hakim. Tuan-tuan kenal semua kan? Yang ni dia pergi Ustaz Syamsuri Junior. Syekh Luqman Hakim ni dulu imam utama masjid daerah Barat Daya. Balik pula. Tukang ke bahagian halal Jabatan Agama Penang. Tukang ke PTA Kepala Batas. Dan dihantar ke sini untuk ganti tempat Ustaz Zul sebagai imam utama Masjid Abdullah Fahim. Ini orang mempunyai idea yang cukup bagus, cukup banyak, dan kita bakal melihat kejutan-kejutan dia nanti buat di Masjid Abdullah Fahim ni. InsyaAllah ahlan wa sahlan. Ya Syekhuna. Baik. Dan yang ketiga, ada sahabat buat kenduri kebab malam ni. Jadi tuan-tuan sekali semua nak keluar, di tiga-tiga pintu ni ada kebab. Ambil satu kenduri, doakan kepada sahabat yang buat kenduri ni, Allah bagi dekat dia kesihatan, Allah bagi dekat dia kebaikan dunia dan akhirat. Itu saja. Nah, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.